Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap seorang buron kasus dugaan penipuan atau scam online jaringan internasional yang diduga merugikan para korban hingga 1,5 triliun rupiah. Tersangka merupakan seorang wanita warga negara Indonesia berusia 27 tahun. Ya, berperan sebagai operator. Dia bekerja di Dubai sebagai operator itu sekitar bulan Mei sampai Agustus 2023. Di sana dia mendapatkan gaji sama dengan pemeran operator lainnya, yaitu sebesar 3.500 dirham.